Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Dapur Bu Titin. Kali ini Bu Titin akan memasak sup ikan kakap. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa mengetahui resep masakan dan minuman terbaru dari Bu Titin. Oke, langsung saja kita lihat bahan-bahannya. 1 kg ikan kakap yang sudah dipotong dan dicuci bersih. 4 siung bawang merah. 4 siung bawang putih. 1 buah bawang bombay. 2 buah tomat. Cabai rawit secukupnya. 1 ruas jahe. 1 ruas kunyit. Asam jawa secukupnya. 1 batang serai. 1 sendok teh garam. 1 sendok teh gula. 1/2 sendok teh kaldu bubuk. 1/2 sendok teh lada bubuk. 2 lembar daun jeruk. 1 batang daun seledri. 1 batang daun bawang. Minyak goreng. Dan 1 liter air putih. Cara memasaknya, terlebih dahulu kita potong-potong bumbunya, kemudian kita masukkan ke dalam blender bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Lalu kita tambahkan sedikit air untuk memudahkan ketika di blender. Lalu kita tutup blendernya dan bumbu siap kita blender. Ini kita blender bumbunya sampai benar-benar halus seperti ini. Nah, ini bumbu siap kita masak. Selanjutnya kita panaskan minyak, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Ini kita masukkan semua, lalu kita aduk. Kita aduk bumbunya supaya tidak gosong. Kemudian kita tambahkan serai yang sudah digeprek, jahe sudah digeprek juga, 2 lembar daun jeruk. Selanjutnya kita tumis lagi bumbunya. Lalu kita diamkan sampai bumbunya masak dan mengering. Setelah bumbu masak dan mengering, ini sudah benar-benar masak. Kemudian kita tambahkan air. Ini kita bilas blendernya. Kita tambahkan lagi air sebanyak 1 liter. Lalu kita diamkan sampai airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, nah ini air bumbunya sudah mendidih. Lalu kita tambahkan
ikan kakap yang sudah kita bersihkan. Ini saya pakai dagingnya aja, tidak diambil kepalanya. Ini kita masukkan satu persatu. Saya pakai 1 kg ikan kakap. Ini saya tidak ambil kepalanya. Kita aduk perlahan-lahan supaya ikannya tenggelam ke dalam air. Nah, ini kita masukkan semua ikannya. Kemudian kita tambahkan garam. Gula pasir atau gula putih. Kaldu bubuk. Lada bubuk. Kemudian kita tambahkan air asam jawa. Ini kita ambil airnya aja. Lalu kita diamkan sampai airnya mendidih kembali. Setelah airnya mendidih, ini kita aduk perlahan-lahan supaya bumbu meresap dan ikan masak dengan sempurna. Kemudian kita diamkan kembali sampai ikannya benar-benar masak. Setelah ikannya masak semua, kemudian kita tambahkan cabai rawit sambil diaduk-aduk. Kita tambahkan juga potongan bawang bombay. Kita aduk perlahan lagi. 2 buah tomat yang sudah dipotong kita campurkan. Lalu kita tambahkan juga potongan daun bawang, daun seledri. Lalu kita aduk perlahan-lahan supaya semuanya tercampur. Kemudian kita diamkan sampai tomatnya layu. Setelah tomatnya layu, kita aduk perlahan-lahan dan semua bahan juga sudah masak. Kemudian kita matikan kompor. Sup ikan kakap siap kita angkat di mangkok saji yang sudah kita siapkan. Ini kita angkat sampai semuanya habis. Nah, inilah resep sup ikan kakap ala Bu Titin. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya, serta tonton juga video lainnya dari channel Dapur Bu Titin. Silakan mencoba. Terima kasih. Nyam.